Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara di channel ini di tanggal 6 bulan Mei 2020. Dan baik, semoga selalu sehat, bahagia dan tentu tabah dalam menjalankan ibadah pada kali ini. Oke, seperti biasa kembali Bos Doni akan mereview unit-unit yang baru datang maupun stok-stok yang ada yang kita pajang di showroom mobil bekas Prabu Motor. Yuk, ikuti reviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Prabu Motor Ponorogo. Ini kita mau mereview ya unit-unit mobil bekas yang baru datang di showroom kami. Nah, ini kita mau menunjukkan gudang kita ya, yang di sana ada satu. Itu tepatnya ada di utaranya Polsek Pas. Ya, sebelah sana juga ada itu. Di sebelah selatannya SD. SD Babatan. Jadi gudang kita dekat-dekat ya dengan showroom kita. Tapi nanti tujuan utama tetap ke showroom kita ya. Tujuan utama tetap nanti berhentinya di showroom kita, karena semua marketing ada di showroom, bukan ada di gudang. Yang di gudang itu cuma bagian bersih-bersih. Jadi mereka tidak tahu untuk harga-harga dan keadaan mobil. Jadi jangan jika tanya keadaan mobil dan juga harga mobil, itu harus sama marketing. Karena kalau jika tanya ke bagian yang bersih-bersih, mereka tidak tahu, termasuk kondisi mobil juga tidak paham. Nah, ini ada saudara kita lama ya. Namanya Bapak Airbag atau Bapak Ayam Potong Indonesia. Ini Bapak Ayam Potong Indonesia ya. Mas sembelian. Nah, ini untuk itu ya, untuk mengantisipasi penyebaran corona di showroom kami kita sediakan jasa jual beli online. Jual beli mobil secara online. Jadi yang kemanapun bisa, termasuk ke luar pulau, ke Papua, ke Kalimantan pun sampai ke Sumatera bisa ya. Nanti di sini kita sediakan supir. Nanti jika ongkos, nanti ongkos sama Pak supir ya, ongkosnya, ongkos pengiriman. Nah, kalau mau langsung balik nama juga bisa, meskipun luar pulau. Untuk biaya balik nama itu bervariasi antara 6 juta, 7 jutaan kurang lebih. Jadi jenengan nanti telepon marketing kita ya. Telepon marketing kita, salah satu marketing kita. Kalau nggak bisa ditelepon, silakan telepon ke marketing yang lain yang tertera di deskripsi. Jenengan telepon salah satu, kalau nggak bisa telepon ke yang lain. Kalau belum diangkat, jenengan WA pasti nanti dibalas. Nah, jenengan tanya keadaan mobil, sama nanti langsung juga negosiasi harga. Kalau deal baru jenengan transfer DP, mobil kita kirim. Ya, monggo langsung aja kita mulai mereview unit-unit mobil bekas yang baru datang di showroom kami. Bu, monggo Bu Pinara. Ini baru datang ada Xenia M. Enggak baru datang sih, kemarin ini. Xenia M tahunnya 2013, transmisi manual. Xenia M. Ini harga corona ya, harganya 79.500. Harga corona, sudah dapat Xenia M tahunnya 2013. Itu ada minus beret tuh. Nanti jenengan tahu beres. Transmisi manual sudah ada TV-nya, kilometer juga masih sangat rendah. 79.500 sudah dapat Xenia all new tahunnya 2013. Harga corona. Nah, kenapa kita bilang harga corona? Karena ini musimnya lagi musim sulit ya. Musim sulit untuk kita semua. Jadi bagi saudara-saudaraku, teman setia Prabu Motor yang mau beli mobil dalam keadaan terhempit seperti sekarang, tetap bisa membeli mobil. Nah, dengan harga yang terjangkau tentunya. Kalau biasanya di showroom kami harganya sudah terjangkau, ini karena corona harganya
insya Allah lebih terjangkau lagi, supaya saudaraku semua bisa membeli mobil, bisa membeli mobil impiannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti ini ada yang retak, jenengan kalau melihat seperti ini di showroom kami nggak usah khawatir, karena itu nanti akan kita ganti. Jenengan tinggal request, minta requestnya apa ya. Nah, mohon maaf kalau kadang request mengalami keterlambatan, tapi yang jelas itu langsung kita kerjakan. Kalau enggak nanti ditunggu pun bisa. Nah, di sini nanti kita sediakan penginapan. Nah, misalnya contoh seperti ini, ada kusem bodinya, ada yang seperti ini, itu jenengan tahu beres. Nah, ini bodinya masih orisinil ya, cuma masih mentah. Nah, ya, di showroom kita jual apa adanya. Kita jual apa adanya, anti akal-akalan. Nah, kita lebih mengutamakan jual apa adanya daripada harus kita jual dalam keadaan yang mungkin sudah siap tapi belum tentu benar-benar siap atau belum. Nah, kita lebih memilih jualan apa adanya. Jadi tinggal nanti requestnya apa, tinggal langsung kita kerjakan, dan bisa jenengan tunggu. Nah, bahwasanya itu kita murni ya, kita benar-benar insya Allah benar-benar mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalkan ada yang paknya mesin ada yang rembes, itu benar-benar kita ganti, bukan hanya dicuci ya. Kalau dicuci pakai bensin itu jarak 1 minggu 2 minggu pasti rembes lagi. Nah, sebab itu juga kita mengasih garansi. Kalau masih masa garansi mesinnya kenapa-kenapa, itu tanggungan kita, tanggungan Prabu Motor. Nah, ya Pak Lurah, hati-hati Pak Lurah. Ya. Eh Pak Lurah, hati-hati. Ini ada Datsun Go. Nah, ini yang kita review malam-malam kemarin ya, tadi malam ya. Karena malam jadi kurang jelas, ini kita review siangnya. Datsun Go tahunnya 2014, transmisi manual. Ini harganya 64.500, harga Corona ya. 64.500 sudah dapat Datsun Go. Kilometer juga masih sangat rendah. Nah, joknya ori cuma di cover. Nah, mesinnya bagus cuma kotor ya. Lihat mesinnya bagus cuma kotor. Nah, jadi memang benar-benar apa adanya ya di showroom kita. Anti akal-akalan. Kita lihat. Kita mungkin yang tidak ada showroom seperti tempat kita ya, yang jualan apa adanya. Itu strategi penjualan kita, memang apa adanya. Jadi jenengan jika kesini nggak usah kaget jika keadaannya masih mentah, karena itu nanti jenengan tahu beres. Nah, itu nanti include dari harga mobil ya. Itu jenengan beli berarti ini 660. Berapa tadi harganya? Pirang ya, gua ngomong ya, 6 pirang ya, pas tengah. Berarti barang jenengan beli 64, itu jenengan sudah tahu beres, sudah tahu pembenahannya. Pembenahannya tahu beres ya. Nah, termasuk poles. Adapun mesin yang kotor nanti kita bersihkan juga. Kalau ada yang rembes, paknya kita ganti. Jadi bukan kita bersihkan, kita ganti. Nah, seperti itu. Datsun Go. Pajaknya 21.000. 700-an lah kurang lebih. Nah, ini baru datang lagi ada Brio E ya, bukan S tapi E. Nah, ini baru aja datang, tahunnya 2015, transmisi ini manual. Transmisi manual tahunnya 2015. Mobilnya insya Allah ini sangat bagus ya, 2015 pemakaian. STNK-an ini loh, kayak aku nonton STNK-an ini loh. Kilometer masih 70.000 ya. Ya, masih rendah, joknya juga ori. Ban-bannya baru. Kita lihat. Ini untuk harganya 90
2 juta. 2021. Iya, iya, iya. Ini kan. Iya, iya. 92 juta harga Corona ya. Sudah dapat Brio. Tahun 2015 pemakaian. Itu ada besetnya di bumper, nanti kita benahi, kita beresin, jenengan pokoknya tahu beres ya. Nah, kita benahi kalau sudah deal, sudah oke. Lihat. Monggo yang minat, mobil insyaallah istimewa ini. Insyaallah istimewa. Yang minat monggo, istimewa dan barangnya juga bagus, harga murah dan barangnya juga bagus. Jadi kita jual harga murah bukan berarti barangnya jelek. Karena kita sengaja memang cari untung sedikit ya. Cari untung sedikit. Dan juga cari saudara lewat tali silaturahmi. Jual beli mobil. Lah anu lho, luwe lho. Wis bayar buka. Ya. Kayak ngene anu sangu anu ya, bapak iki mesane iki. Karo ngejak anak-anak cilik loro kae sini mak mobil kalau kae. Itu tetangga saya sendiri beli pickup. Tetangga asal saya ya. Ini ada Agya Matic. Kemarin ya, malam-malam kita review ulang karena kemarin malam. Ini Agya Matic tahunnya 2016. Transmisi automatic tipenya G, harganya 84 juta. Bolong 84 juta. Joknya ori, sudah dapat Agya Matic tahunnya 2016. Mungkin mau belikan istrinya, monggo. Ya, buat hadiah istrinya. Mumpung murah untuk kelasnya tahun 2016 dan automatic. Karena jarang biasanya mobil kecil seperti ini yang automatic. Baru datang lagi, ini ada Grand Livina, platnya D Bandung ya. Tahunnya 2013, varian XP. Transmisi manual, joknya ori cuma dibungkus. Kilometer juga masih rendah, kita lihat. Itu minusnya nanti ada yang kotor di plafon, itu plafonnya agak hitam. Nanti kita poles, plafonnya kotor ya. Nanti kita poles pemakaian. Ini mobil insya Allah kita jamin, kita garansi, mesin kita garansi. Jaminan juga bukan bekas banjir ya. Kalau bekas banjir itu kita garansi, nanti bisa ditukarkan kembali ke sini kalau terbukti bekas banjir. Karena kita pun sebelum kita belanja mobil, itu pasti kita cek mendetail dulu ya, ada beberapa tahapan dan itu enggak cuma satu orang mekanik kita yang bagian pengecekan, ada beberapa tahapan. Yang jelas kalau beli di showroom kami insya Allah enggak usah khawatir, karena kita insya Allah enggak cuma gimana ya, enggak cuma untuk cari untung sebanyak-banyaknya insya Allah enggak. Kepuasan pelanggan bagi kami insya Allah itu yang utama. Ini untuk harganya, harga Corona lagi ya ini ya. Grand Livina 2013. Harga Corona ini kita jual dengan harga 83.500 harga Corona. Harga Corona. Sudah dapat Grand Livina 2013. Nah, insya Allah ini sudah murah meriah. Nah, kalau di tempat lain insya Allah ini bisa sampai 100 juta koma ya. Nah, di kita cuma kita jual 83.500 dengan kondisi barang insya Allah jaminan, bukan bekas nabrak dan juga bukan bekas banjir. Nah, dan dengan jenengan juga was-was pada mesin kita garansi. Ini baru datang lagi, ini ada Avanza tipenya E tahunnya 2013, mobilnya insya Allah bagus. Transmisi manual, joknya sudah ori, kita lihat.
warnanya putih, favorit, kilometer juga masih rendah, harganya 99 juta 99 juta Avanza varian E ya, E update G, transmisi manual. Coba lihat ini. Monggo yang minat silahkan merapat ke showroom kita. Nah, ini baru datang lagi, ini ada Espas. Tahunnya 97, Espas platnya L, plat lokal. Ini harganya 20 harganya 24 juta. 24 juta Espas. Barangnya insya Allah bagus untuk kelasnya tahun segitu. Masih tipis juga. Joknya juga masih orisinil ya. Nah, kita lihat gedek-gedekannya masih utuh. Dashboardnya juga utuh. Kita lihat dalamnya. Nah, kita lihat rapi ya. Meskipun dengan tahunnya yang tua. Ini yang varian tertinggi kelasnya Espas. Pelatnya L Surabaya, 24 juta Espas. Espas. Transmisi manual tentunya ya. Nah, ini ada Terios ya. Terios TX Adventure. Tahunnya 2015, transmisi manual. Ini harganya 129 juta bisa nego. Nah, sudah new model ya. Sudah new model. Sudah ada TV-nya juga. Pajaknya ini 2 jutaan koma ya, 2,5 lah kurang lebih. Ini ada Pajero, tahunnya 2016, transmisi otomatis, sudah ada TV-nya, Pajero Dakar, harganya 389 juta. Pajero Dakar, platnya B Jakarta. Ya udah, mau sholat asar dulu ya, berhenti dulu sejenak, nanti kita ulang lagi. Nah, ini baru datang lagi, ini ada Innova antik ya. Innova dengan kondisi insya Allah antik, melihat tahunnya yang 2008. Ini varian tipe G, ini baru aja dapat tadi, baru datang. Tadi tukar tambahan sama bapaknya dari Hinggalek. Kita lihat. Ah, dikunci lagi sayangnya. Nah, kita lihat. Transmisi manual, joknya masih orisinil. Nah, kilometer juga masih sangat rendah. Joknya ori. Ini untuk harganya. Tahunnya ini berapa tadi ya? Tahun 2009. Varian G, bahan bakar bensin. Transmisi manual. Ini untuk harganya, ini ada minus ya itu ya, berat itu ya, tapi jenengan nanti tahu beres seperti itu. Nanti yang beresin kita ya. Nah, ini untuk harganya 118 juta, 118 juta. 118 juta. Besolah Innova sing antik tahunnya 2009. Platnya sudah AE, plat lokal. Kalau enggak musim corona insya Allah enggak dapat gitu. Eh, saya ini nanti ya. Apa yang di? Ini ada Avanza, tipenya E. Tahunnya 2016, platnya AE ya. Platnya sudah plat lokal. Transmisi manual. Asli RN piyambak, Mbak. Rayenane mbae piyambak. Kilometernya pinten, Mbak? Ini harganya 118 juta, 118 juta. Avanza Air 16 platnya AE. Platnya asli AE ya. Monggo yang minat rapat.
Sinten, Mbak? Terus 80 ribuan kilometernya. Monggo yang minat silakan merapat. Nah, ini ada Panther tahun 2008 LV, transmisi manual ini, tapi masih mau TT ya. Nah, punya bapak ini mau TT tadi. Nah, masih dibawa pulang dulu, masih rembukan sama istri, insya Allah besok deal. Nah, semoga amin ya rabbal alamin. Panther ya, plat H. Harganya 47 juta, Panther Grand Royal 47 juta, ini mobilnya biasa. Nah, mobilnya biasa, joknya ori, mesin jaminan ini. Mobilnya biasa. 47 juta. Yang minat monggo merapat, 47 juta. Platnya H. Mesinnya jaminan, mesinnya kondang ini. Dan bodinya biasa. Oh, yang minat. Kemarin yang kesini, terus mobilnya ini apa? Yang nyari mobil ini pas saya tidak ada, monggo jenengan kesini lagi ya. Nah, ketemu saya nanti, biar kita dealkan. Nah, ini baru datang ada R3 GL. Tahunnya ini 2017, transmisi manual kita lihat. Transmisi manual, joknya ori. Kilometer antik masih 50 ribuan. Nah, ban-bannya masih lumayan ya, masih bawaan dari pabrik sekitar 60%-an lah kurang lebih. Nah, kita lihat mobilnya masih kotor, nanti kita poles. Mobilnya masih kotor, mobilnya insya Allah antik ini. Nah, mobilnya insya Allah antik, sangat bagus, cuma masih mentah. Nah, shocknya orisinil. Pajaknya ini 2 juta koma ya. 2 juta koma, transmisi manual, bahan bakar bensin. R3 ada yang bahan bakar diesel ya, tapi masih pasaran bahan yang bensin. Lihat. Ini untuk harganya 6 juta bisa nego. 126 bisa nego. Semua bisa nego ya. Oke, ini review kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.